Saya mau cek dulu tempat belanja beras yang murah, teman-teman. Jadi, kita belanja beras yang bisa kita jual kembali, gitu, teman-teman. Nah, ono dia, istri saya semata wayang, teman-teman, semata wayang kulit. Cuman satu-satunya, kita mau siap-siap berangkat. Nah, kita sudah sampai tempat mau belanja berasnya, teman-teman. Ini suasana di depan rumahnya, teman-teman. Masuk wilayah Bogor. Ya, lagi tawar-menawar barang ini. Perjalanan lumayan jauh dari Bekasi sampai Bogor, teman-teman. Lagi diemplek-emplek berasnya tuh. Lagi diemplek-emplek. Mengerti emplek-emplek? Orang Bekasi mengerti. Tuh, lagi diemplek-emplek tuh. Oh, rojo lele teman-teman tuh. Super quality AA. Tuh. Sedang diteliti dulu amannya besar ini. Dari Bekasi ke Bogor naik motor, mana motornya tahun 2007 no. Ya, nama juga perjuangan, teman-teman. Oh, berasnya udah diketiketin. Tunggu, tinggal kita masukin ke ini, ke bagasi. Nyari duit nih, teman-teman. Dari Bekasi sampai ke Bogor. Mana naik motor joyok tahun 2007. Aduh, aduh. Masa iya kagak kaya lama-lama kalau begini kita tekunin. Ya, kaya mah kagak atuh, cukup gitu. Kayak orang-orang mau berangkat haji, duitnya cukup. Pengen beli rumah, duitnya cukup. Tuh, gitu. Oh, jomplang nong. Dah, sini. Tuh, dia mah beras 200 kilo aja sepanggulan mah dia noh. Satu karung yang isi 70 kilo. Lama dia mah ditenteng tangan sebelah ini. Tuh, lihat. Oh, tenteng lagi. Entah udah banyak aja. Saya suruh ngangkutin dah. Ya, udah selesai teman-teman, siap jalan menuju pulang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai rumah dengan selamat, teman-teman. Sampai rumah, abis tadi ini kan kita belanja tuh. Belanja beras. Tuh ada tulisannya tuh. Rojo lele super quality. Tuh. Nah ini, satu plastik ini, berapa liter ya? 5 liter, teman-teman. 5 liter. Saya beli 10 ini plastik. Berarti totalnya ada 50 liter, teman-teman. Nanti biasa kita jual lagi di sini. Sebenarnya pengen beli banyak gitu, teman-teman. Cuman berhubung duitnya kagak kan, modalnya kagak. Jadi belinya sedikit-sedikit. Seperti judul video ini, inspirasi usaha rumahan, modal kecil untung besar, teman-teman. Ya, demikianlah teman-teman video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi usaha modal kecil hasil besar.
buat sahabat-sahabatku di seluruh Nunas Nusantara. Jangan lupa dukungan, like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang banyak serta barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.